Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau membuktikan ya, mau mencoba, mau saya iris yang kemarin video saya yang ini ya, pemolesan obat memakai minyak kelapa sawit yang mentah ya. Ini sudah 3 minggu, hampir satu bulan ya. Mau saya coba, mau saya buktikan juga ke para petani karet, tentunya yang menyukai video saya. Kemarin kalau nggak salah 2 Juni ya, 2 Juni video saya kemarin saya membuat minyak kelapa sawit mentah, saya oleskan ke ini, ke batang karet yang mati ketah kemarin. Nah, ini mau saya buktikan, semoga ada hasil. Kemarin ada 2 batang ya yang punya saya itu mati ketah, tetapi nggak saya videokan terlalu lama. Mungkin nanti mau saya lihatkan karet saya yang 2 batang yang mati ketah. Oke, langsung kita coba. Semoga ada hasil. Kalau semuanya ada hasil, nanti saya mau membuat lagi minyak kelapa sawit yang mentah ya. Oke, langsung kita lanjut. Nah, ini ya batang karetnya yang saya poles kemarin. Ini kan hitam ya. Nah, ini kemarin saya oles sudah kalau nggak salah 3 kali ya. 3 kali. 3 kali atau 4 kali ya kemarin. Yang minyak kemarin yang saya buat kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba apakah dia mau keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bulan belum mau keluar, mungkin kurang dalam. Kemarin ini mati kering bener-bener ya. Nah, tetapi ini kayaknya mau keluar ya. Nah, bisa dilihat ini baru 3 minggu ya, mudah-mudahan ada hasil. Mungkin lebih ya, kalau menurut saya lebih dari 1 bulan ya. Kalau cara pengolesannya berarti kita ini harus rajin pengolesannya ya. Mungkin lihat, bisa dilihat ini mulai keluar ya. Kalau yang kemarin-kemarin sama sekali nggak keluar ya getahnya ya. Nah, berarti ini kira-kira ya, berarti bisa normal kembali ini mungkin sekitar 2 bulan lah ya, 2 bulan sampai 3 bulan mungkin normal. Berarti yang disampaikan Bu Nelly kemarin itu benar, mau keluar getah ya. Nah, ini saya poles kemarin 3 kali atau 4 kali ya. Soalnya disuruh Bu Nelly kemarin itu minimal 1 minggu itu 2 kali. Nah, ini mau keluar. Nah, ini kan belum saya sadap sama sekali ya. Nah, ini mangkoknya. Nah, ini mangkoknya. Nah, tuh sampai hitam ya. Ya. Nah, mudah-mudahan ada hasil. Para petani karet, nah ini sudah keluar. Kita coba yang 1 batang lagi ya. Kemarin saya percobaan kemarin itu ada 2 batang. Ayo kita langsung ke batang yang kedua. Oke, kita sudah ke batang yang kedua karena yang punya saya ini yang mati getah kemarin memang ada 2 batang ya. Ini batangnya yang saya poles kemarin ya.
warnanya sudah berbeda ya sama yang itu ya. Itu warnanya sudah berbeda. Ini agak kecoklat-coklatan, seperti kayak apa ya? Agak memutih-mutih ya batangnya ya. Oke. Langsung kita coba iris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ternyata mau keluar getah karetnya ya. Nah, ini baru 3 minggu, hampir 1 bulan. Ternyata ada hasil. Kita praktekkan kemarin ada hasil. Alhamdulillah. Untuk yang Bapak Ibu kemarin, apakah sudah dicoba atau belum? Ini saya sudah mencobanya. Memang ada hasil ya. Nah, ini keluar getahnya. Bapak Ibu, alhamdulillah ada hasil ya. Kita coba lihat tetesannya seperti apa ya. Ini baru taruhlah kita hitung 1 bulan lah ya. Nah, udah ada perubahan. Memang kemarin ini enggak saya videokan ya. Memang punya saya ini ada 2 batang yang mati getah tuh. Ini ya, kawan-kawannya pada udah penuh semua ya. Itu udah pada sepenuh yang di sana. Ini memang enggak pernah saya iris, memang mati getah. Nah, ini ya, batangnya lain bener ya. Udah saya poles 4 kali. Alhamdulillah ada perubahan getahnya. Berarti para petani semua yang keadaan getahnya ada yang mati getah, boleh coba dengan cara ini. Inilah saya pembuktiannya, ternyata ada hasil. Oke, itu tadi ya, udah saya buktikan. Memang kata Bu Nelly, memang benar-benar bisa mengobati mati getah ya. Memang banyak sekali ya, yang beberapa video yang saya sampaikan, yang disampaikan ke Bu Nelly, yang disampaikan ke saya dengan almarhum dengan Bapak RP, memang benar-benar ada hasilnya ya, ada buktinya. Ini sudah saya buktikan, yang beliau sampaikan dari Balai Penyuluhan sudah saya buktikan ke petani karet memakai minyak mentah kelapa sawit yang mentah. Ternyata ada hasil. Untuk yang biovitaliknya kemarin saya sampaikan memang tidak disediakan di toko-toko, adanya di Balai Penyuluhan. Semoga para petani karet, apa yang video yang saya sampaikan dimanfaatkan, dipergunakan. Semoga juga karet Anda, kalau memang memperhatikan dengan catatan cara orang-orang dari penyuluhan, semoga ada manfaatnya dan semoga ada hasil. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.